Allah, lepas dia. Ini ada kat. Kuala Gula, salah satu destinasi yang tidak asing lagi bagi aku, dikelilingi puluhan sangkar ikan, menjadikan ia port bottom dan juga casting bagi para anglers dari dalam dan luar negeri Perak. Jika kena pada waktu dan cuaca, port di sini pasti sukar untuk dilupakan dan mesti diulang. Berikutan kos memancing di sini tidaklah terlalu mahal. Jom bersama dengan aku lagi kali ini, bagaimana kami, yakni aku, Hadi, Syukri dan juga Ikwan, menewaskan penghuni dasar Kuala Gula. Perkara pertama yang perlu disediakan sebelum memulakan ekspedisi ialah umpan udang hidup sebagai umpan killer ikan-ikan pemangsa di Kuala Gula. Selain itu, umpan ikan belanak, sotong kurita dan juga ikan kembung juga sesuai digunakan di sini. Dah settle? Jom, tunggu apa lagi? Tonton sehingga ke akhir rancangan. Dua-dua dapat. Allah, putus. Putus ke? Aduh. Allah. Pam terus. Allah. Ada. Takut aku. Takut ni? Allah. Lepas akar ikan dulu. Ada lagi. Kita tarik tu. Habis. Allahu Akbar Kabirah. Ui, berapa ekor lah terlepas ni. Oh, tu dia. Ambil. Bang, hiram tu. Bang, tak dapat. Terus dia naik eh. Sebut nama dia lah. Tak ada lagi. Allah, tak ada tu, tak naik tu. Oh, naik. Alhamdulillah. Tarakumpa. Bukan ada senyum lah. Kau tengok apa ni? Allah, lepas dia. Ini ada ke? Lemak tak apa ke? Dapat tak? Dua-dua. Udang. Ya kan tak ada. Ke masa tarik tadi dia makan. Okey, nak naiklah. Nampak jadi lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Astagfirullahalazim. Rekod. Abang. Rekod abang tu dia tadi. Abang ni tak pergi lagi. Okay.
Alah, umpan nak umpan hidup habis dah. Eh, lah berhenti lah. Jenahak guys. Jenahak guys. Umpan habis. Pergi beli kecap. Kan kat situ je. Udang hidup sudah habis. Cik guys. Oh, apa ni? Ikan gemung, ikan gemung, ikan gemung. Ikan gemung. Ikan gemung, ikan gemung. Okay, bertemu lagi di lain episode insyaAllah. Kalau ada rezeki, nanti aku akan upload untuk lain channel insyaAllah. Baik. Assalamualaikum.